الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ونسبهم هو أشرف نسب wa hasabuhum huwa akram hasab li'annahum ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantamun wa ila ma'dinihil karim yantasibun keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang paling mulia karena begitu juga memiliki martabat yang paling mulia karena bersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan bersambung kepada e, tambang daripada segala macam bentuk kemuliaan, yaitu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang dinisbatkan kepada orang yang mulia, otomatis orang tersebut juga katut mulia. Demikian juga, orang yang bersambung dengan Rasulullah, makhluk yang paling mulia, maka otomatis yang bersambung dengan beliau akan ikut terangkat kemuliaannya sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW menjadi paling mulianya umat. Kenapa? disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahum bihaza zuriyatul khiyarah allati ikhtarah Allah min walad Adam ajma'in. Mereka dengan kemuliaan nasab ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dari keturunan manusia. Dari keturunan Adam alaihi salam Sayyidina Adam alaihi salam Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim eh, Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin Zurriyatan ba'duha min ba'd Wallahu sami'un alim Sesungguhnya Allah memilih Adam. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam, dan dan Nabi Nuh, wa al Ibrahim. Keluarga Nabi Allah Ibrahim. Istrinya, dua putranya, dari dua putranya terlahir banyak daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa al Imran. dan keluarga Imran dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria dan seterusnya. Alal alamin Allah pilih daripada alam semesta. Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi eh, keluarga Sayyidina Imran. Ini manusia-manusia pilihan daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dzurriyyatan hamim bad keturunan satu sama lain. Jadi anak turunannya juga merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kakek moyangnya adalah pilihan, anak keturunannya pun juga pilihan. Karena disebutkan kalau Nabi Adam disebutkan Nabi Adam, Nabi Nuh disebutkan hanya Nabi Nuh. Tapi ketika Nabi Ibrahim dan Sayyidina Imran disebutkan al Ibrahim wa al Imran. Menunjukkan kemuliaannya bukan hanya pada Nabi Ibrahim dan bukan kepada Sayyidina Imran Tapi anak turunannya keluarga besarnya juga mendapatkan kemuliaan yang sama dengan apa yang mereka dapatkan Wallahu sami'un alim Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui Wahum Mereka keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kulasatu Ali Ibrahim Inti sarinya daripada keturunan keluarga Nabi Ibrahim. Keluarganya Nabi Ibrahim besar. Memang anaknya dua, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub punya anak seluruh anaknya laki-laki menjadi nabi. Setelah kejadian yang panjang, cerita yang panjang antara saudara-saudaranya Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf, di ujung-ujungnya mereka dipilih oleh Allah menjadi nabi. Kemudian Nabi Ismail menurunkan dari dari anak ke anak-anak sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah dari semuanya itu yang paling inti daripada keluarga Nabi Ibrahim adalah siapa? Kulasonya, kulasonya adalah keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Astafa Min Walad Ismail. Allah pilih Kinana. orang Kinana itu dari salah satu garis keturunannya Nabi Muhammad yang yang turunnya nanti ke Guresh. Kinana diturunkan dari Walad Ismail karena orang yang dinisbatkan ke Kinana ini orang-orang yang mulia dari keturunan Nabi Ismail. Mak yang diketahui nasabnya dengan benar hanya sampai Adnan. Setelah Adnan nasabnya tidak bisa dipastikan dengan nama tapi yang pasti sampai ke Nabi Ismail alaihissalam sebagaimana di e, maulid e, apa namanya maulid dia disebutkan wahfat usul al mustafa hatta tara fi silsilati usulihi adnana fahunaka gif wa'lam wa biraf'i ila ismaila kana lil abi mi'wana kita harus menghafalkan daripada silsilah nasabnya Nabi Muhammad sampai Adnan. Lah di antara Nabi Muhammad sampai Adnan ada Kinana. Cukup sampai Adnan, di situ berhentilah. Dan yakini bahwa nasabnya Nabi Muhammad tembus sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu Rasulullah disebutkan Ibnu Zabihain. Anak daripada dua orang yang disembelih. Karena Nabi Ismail pernah akan disembelih dan juga ayahnya Nabi Muhammad pun pernah akan disembelih. Ini disebutkan Ibnu Zabihain bahkan yang mengatakan yang menyebutkan nasab setelah Adnan Rasulullah mengatakan fakot gazab maka dia telah berdusta. Alah berdusta. Wastafa Quraisy min Kinana. Dan Allah memilih Quraisy kaum Quraisy dari Kinana. Yang bernama Fihir. Fihir itu dipanggil dengan Quraisy. Keturunan Fihir adalah Gurashi keturunan Guresh. Wastafa amin Bani Hashim. Intinya dari Guresh adalah Bani Hashim. Hashim punya saudara Mutalib Tapi inti daripada Guresh adalah Bani Hashim. Bani Karena itu yang ter, apa, kedudukan yang paling tinggi dalam, dalam keluarga Guresh adalah keluarga Bani Hashim. Yang memimpin saat itu juga Bani Hashim. Dari Abdul Muttalib pindah ke anaknya Abi Talib Gak pindah keluar dari Bani Hashim Masih di dalam keluarga Bani Hashim Wastafani Bani Hashim Allah pilih aku dari Bani Hashim Jadi Nabi Muhammad Dari keluarga mulia ke keluarga mulia Ke keluarga mulia sampai Nabi Ismail Keluarga mulia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fa ana min khiyarin min khiyar Aku adalah orang yang baik dari keturunan orang yang baik dan dari keturunan orang yang baik. Fa ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahiya Aku adalah orang yang baik dari keturunan orang yang baik dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan aku dari pernikahan dan menjaga aku daripada uh, keturunan dari perzinahan. Wahum nasabuhu tahir alladzi ilaihi yantahun. Mereka keluarga Nabi sampai kepada nasabnya Nabi Muhammad yang suci. Sambung dengan nasabnya Nabi Muhammad yang suci. Fahum alu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa ismuhu Shaybah bin Hashim wa ismuhu Amr bin Abdi Manaf wa ismuhu Al-Mughirah bin Qusay wa ismuhu Zaid bin Kilab wa ismuhu Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir wa huwa Quraish min Ma bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah wa ismuhu Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan min Nasal Ismail bin Ibrahim alaihi masalam Mereka adalah keluarganya Nabi Muhammad keturunan Nabi Muhammad yang mana Nabi Muhammad adalah putranya Sayyidina Abdullah Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah Kakeknya Abdul Muttalib namanya Abdul Muthalib adalah Syaibatul Hamad. Syaibatul Hamad dipanggil dengan Abdul Muthalib karena saat itu dibawa oleh pamannya yang bernama Muthalib, saudaranya Hashim dari Madinah ke Mekah. Lah saat itu kecil kumu Lah Muttalib ini malu Kalau menyatakan ini Ibn Akhi Sehingga beliau mengatakan Haza Abdi Ini adalah budakku sehingga tersohor namanya uh, Syekh Batal Hamad dengan Abdul Muttalib nggak banyak yang tahu kemudian bin Hashim namanya Hashim adalah Amr bin Abdi Manaf Abdi Manaf namanya Al Mughirah bin Kusai Kusai namanya Zaid bin Kilab namanya adalah Hakim Ayut Hakiman gadik tala ta Aziz Bizalika Shanah Bagaimana di maulid dia ulama Ben Murrah, Ben Ka'ab Ben Lu'ay, Ben Ghalib, Ben Fihir Lah Fihir ini lah yang dinamakan dengan Gureish Fihir juga dinamakan dengan Guresh Ben Malik, Ben Nadhar, Ben Kinana Lah ini Kinana yang tadi kita sebut Orang yang mulia Lalu kita lihat sejarahnya Orang-orang yang mulia Yang dari keturunan Nabi Muhammad Semuanya orang-orang yang mulia Tidak ada dari mereka yang menyembah berhala sama sekali Walaupun di masa-masa jahiliyah. Kemudian bin Khuzaimah bin Mudrika, namanya Mudrika Amir bin Ilyas bin Mudar lah Mudar ini yang sering disebut ketika Nabi mengatakan tentang Uwais Al-Gharani. Uwais Al-Gharani bisa mensyafaati daripada keturunan Mudar. Lah Mudar yang ini disebut, turunannya Mudar ini bisa disyafaati oleh Uwais Al-Gharani bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. La Adnan dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam ibundanya Nabi Ya Sayyidatu Aminah. Yaitu Sayyidah Aminah bin Wahb bin putrinya Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Sambung ayahnya Nabi dengan ibundanya Nabi di Kilab. Kilab itu Hakim. Jadi kalau kedudukan nasab lebih tinggi Sayyidah Aminah ketimbang ayahnya Rasulullah, jatuhnya ponakan. Jatuhnya itu masih keponakannya. Kalau segi nasab, segi nasab jatuhnya itu masih keponakan. Lebih kalau segi nasab lebih tua Aminah, Sayyidah Aminah. Lah itu Hakim atau kirab adalah kakeknya kakek kelimanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nutilu huna al alaihi wasallam. Kita enggak akan memperpanjang cerita tentang perjalanan hidup Rasulullah. Ma'an al hadis Walaupun hadis yang akan kita, yang dibaca tentang Rasulullah tidak akan membuat bosan. Kalau kita cerita tentang Rasulullah enggak mungkin bosan. Tapi kita enggak akan memperpanjang itu. Karena secara kitab membahas di sini adalah keluarga Nabi dan beliau juga mengarang tentang alimu auladakum mahabbatan Nabi atau mahabbat Rasulullah SAW. Jadi nggak diperpanjang di kitab ini karena fokusnya di dalam ke keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin lihat di sirah al maka nuhafikutubisirah. Kalau mau membahas kepejaran hidupnya Nabi ya membahas di kitabnya pada kitab-kitabnya. وإنما نعمد في صدورنا هذه إلى الحديث عن فروع هذا البيت النبوي الكريم وأصول أهل بيت الأزهار وهدفنا بذلك تعريف الناس في أسنابهم وتجديد ذكر حياتهم ومعاملاتهم وفتح أعين الناس على نبلهم وملء قلوبهم بحبهم ليسيروا على دروبهم ويتأسوا بسيرهم liyakunu lahum gudwatan wa nibrasan wal yufu ilaihim haqqahum minal hubbi wa takrim wa billahi taufiq tujuan beliau uh, menyengaja dengan lembaran-lembaran yang akan dibahas ini adalah menerangkan tentang cerita cabang daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tujuannya mengenalkan kepada orang-orang di masa ini serta memperbaharui, mengupdate, untuk mengingat-ingat selalu perjalanan kehidupan daripada keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang terdahulu, sehingga bisa membuka pandangan manusia dan mengisi di dalam hati mereka cinta kepada keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Yang mana dengan itu membuat mereka bisa berjalan di rel mereka Kalau nggak tahu cerita mereka bagaimana bisa jalan di jalan mereka Tujuan beliau mengenalkan ini loh Sayyidina Ali, Zainal, Sayyidina, Ali bin Abi Thalib seperti ini Ini loh Sayyidah Fatimah seperti ini Ini loh Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Abi ini seperti ini Terus kalau nggak mau ngikuti mereka mau ngikuti siapa kita yang mana mereka sudah jelas, kalau kita nggak mengikuti mereka, ya kita akan tersesat karena mereka mengikuti jalan datuknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mansar, Mansar Ala Darbin. Masol, siapa yang jalan di rel, dia akan sampai kepada tujuan yang sama. Kita masuk ke rel yang arahnya ke Solo. Ya, nggak mungkin kita belok ke Jakarta, nggak mungkin. Pasti sampainya ke Solo, nggak mungkin ke Jakarta. Atau misalkan putar balik, nggak mungkin. Kenapa? Kita berada di relnya. Wa asubi sayrihim kita jadikan asas pondasi perjalanan hidup mereka liyakunulahum gudwatan wali perusahaan agar mereka itu bisa menjadi tauladan kita. Jadi kita lihat sejarah mereka, kita perhatikan, kita renungi, oh seperti itu. Kita letakkan kaki kita ke apa yang mereka letakkan dari kaki mereka. Dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari munakahahnya, dari adahnya kebiasaan mereka pun kita letakkan kaki mereka ke jalan mereka. Kedamaan ala kadamin auza'i mengikuti jalan mereka karena dan juga tujuannya bisa memenuhi dalam hati kita hakikatnya cinta dan memuliakan kepada keluarga nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memahami tujuan Syekh Muhammad Amuh di dalam mengarang kitab ini adalah membuat kita yang pertama bisa menumbuhkan cinta kepada keluarga Nabi Dengan mengetahui bagaimana perilaku mereka Akhlak mereka, perjalanan hidup mereka Yang kedua Beliau mengarang ini Untuk membuat kita bisa mengikuti meneladani mereka Dengan itu kita bisa sampai kepada jalan yang benar Jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan jalan kita di jalan mereka tidak sampai berbelok ke kanan dan ke kiri lurus dengan apa yang mereka ridai mereka inginkan amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa wasallam rabbil alamin